untuk menambah ilmu aja Pak, buat supaya sholatnya bisa apa ya husul lah gitu, bagaimana biar bisa bebas nanti lanjutin di luar. Ya lebih bagus daripada yang mungkin sebelumnya. Ada harapan nanti begitu keluar ingin ngajar agama anak-anak aja yang ini. Insyaallah. Asal mana Pak Tian Pak? Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Berapa lama dulu permisnya? 5 tahun 3 bulan. Ini berapa lagi kira-kira? Insyaallah 8 bulan lagi. Alhamdulillah lah. Seminggu itu kalau untuk kegiatan rutinnya tuh tiap hari kan. Tapi kalau untuk agamanya seminggu dua kali. Seminggu dua kali ya. Jumat sama hari Selasa. Tujuan dan harapannya tuh? Kalau tujuan harapannya ya untuk perubahan akhlaknya ke depan mereka. Karena mereka sadar betapa ruang sempit gitu kan kalau di sini kan. Nah ketika terjun ke masyarakat, apa yang diperoleh di sini diaplikasikannya.